gue mau jelasin bagaimana sih Ether Wallet itu bekerja, gimana sih dia bisa memproteksi user dari serangan kayak MITM, Booking, ya Jepang Booking, Jepang Booking, SDGI, Bitcoin IP, dan lain-lain. Dia menggunakan Ether Wallet ini, saya kasih 4 metode, yaitu pertama dia blocking, keep anonymous, protect encrypt, dan early warning. Jadi ada 4 metode.